Halo semuanya, kembali lagi di channel Sadam Rahmadianto. Di video kali ini aku akan bahas tentang hewan misterius penghancur kayu atau furnitur di rumah kita ya guys. Makhluk ini misterius, tidak kasat mata, tiba-tiba barang-barang kita yang terbuat dari kayu hancur seperti ini guys. Kalian bisa lihat, ini ada butiran-butiran kayunya yang sangat banyak. Mari kita bongkar sebelah sini ya guys. Kalau dibiarkan terus hancur meja saya guys. Kita harus cari pelakunya ya guys. Kita bongkar sudut setiap sudutnya ya guys. Wah, itu ada kelihatan guys. Kalian bisa lihat. Ada yang jalan-jalan. Wah, itu ada kelihatan guys. Kalian bisa lihat. Ada yang jalan-jalan. Sepertinya dia sedang bersembunyi guys. Kita bongkar lagi sarangnya guys. Saya tadi melihat kayak sebelah sini ya guys ya. Apakah ya kalian juga melihatnya? Hilang guys. Tadi ada jalan-jalan di sini. Buat kalian yang punya cara ampuh untuk membasmi si Trutus ini ya guys. Jadi ini banyak orang yang menyebutnya Trutus. Kalau nggak rayap ya Trutus. Tapi kalau lihat jejaknya kayak gini, ini bisa dipastikan ini ulah Trutus ya guys. Jadi bisa kalian lihat di sini kerusakannya parah banget ya guys. Bisa-bisa roboh meja ini kalau nggak ditangkap segera pelakunya. Tadi sembunyi di sini guys. Nah, di situ ada lubangnya kecil. Masuk di sini guys. Alamat. Nah, di sini kelihatannya keras utuh ya guys, tapi kalau kita dorong ini udah kerompong ya guys. Apa guys, nggak ada isinya ini udah. Udah dihabisi sama si Trutus ini guys. Ih, ada semut ganggu. Wah, parah banget ya guys. Ini dalamnya juga ompong loh guys. Nah, ini dia pelakunya guys. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini pelakunya di sebelah pojok kiri atas ini.
Nah, ini yang namanya trutus. Bagi kalian yang nggak pernah tahu ini nih. Enaknya diapain ya, guys? Tulis di kolom komentar. Nah, ini guys, tersangkanya guys. Nah, itu dia muncul dari persembunyiannya guys. Ya, ini nih pelakunya ini. Aduh, aduh, aduh. Sembunyi guys. Tuh dia guys, kalian bisa lihat. Dia lagi menggerogoti mejaku ya guys. Kita lihat proses bagaimana dia menggerogoti kayu ini ya guys. Entah rahangnya terbuat dari apa ya guys. Bisa bolong semua sampai gede kayak gini loh guys. Nah ini bolong loh. Loh, dia mau masuk. Loh, ada temennya mau ngikut. Wah, satu keluarga ini guys. Loh, bolong guys kayunya guys. Dia masuk bikin sarang. Dan akhirnya hancur mejanya kayak gini guys. Bertiga menggali lubang itu guys. Menggerogoti perlahan-lahan. Ya ini karyanya. Sampai hancur mejaku, guys. Nah, biasanya malam-malam mesti berisik kretek 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 gitu. Kalau nggak dibongkar gini ya nggak ketahuan ya, guys. Tak bisa dibiarkan ini, guys. Kita harus segera mengambilnya. Gimana ya, takutnya nanti pas tak ambil jatuh ke situ guys. Waduh. Tak coba ambil pelan-pelan aja guys. Kita perlebar dulu ini ya guys.
dapat. Aduh. Aduh. Oh my god. Gimana ngambilnya ya, guys? Susah, guys. Bongkar aja ya semuanya. Ini ada yang keluar. Mungkin pakai kayu ini ya, guys. Nah, satu lagi dapat ya, guys. Dalam kondisi hidup. Nah, ini pelakunya, guys. Nah, itu karyanya itu. Wah. Mahakarya dari si Trutus ini, guys. Gawat ini kalau dibiarin, guys. Habis kayu meja aku, guys. Kita kumpulkan ya. Coba kita tangkap hidup-hidup. Nah, ini aku nemu sarangnya, guys. Oh my god. Wow. Berapa banyak di dalam situ, guys? Sarangnya, guys. Pantas saja langsung hancur ya, guys. A few moments later.